الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه ومدنا مدده وأفاض علينا بركاته وأصاره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم يسر وأعين وتمم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأذن، أي هذا باب الأذن. Kuping, ada lima anggota tubuh yang sudah dibahas, yang itu menjadi sebab utama dosa-dosa kita, menjadi sebab utama penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mata sudah dibahas. Kedua, kuping, mulut, hidung, farji. Hidung enggak, hidung alhamdulillah aman-aman saja. Perut, kemudian bawahnya perut. Lima anggota tubuh yang paling penting yang bisa membuat kita itu menjadi penghalang kita menuju Allah SWT. Apa bawahnya perut? Tahu ya? Tahu. Disingkat dengan jelas. Bebenebu celeng alas. Yang tidak ngerti bahasa Madura ya sudah terima saja apa adanya. Al-udhun. Fa'alaika maka hendaklah takut siapa, maka wajib bagi engkau. Fa'alaika maka wajib bagi engkau. Bisyanati sam'ika, dengan menjaga kuping pendengaranmu. Sam'un ini pendengaran. Anil khana, dari hal-hal yang jelek, keji, rasanan, ngompor. Apa ngompor? Ngomong porno dan seterusnya. Membicarakan kejelekan orang, khana ini. Wal fuduli, dan hal-hal yang lebih, yang tidak perlu, perkataan-perkataan yang tidak perlu. Di bawah sini dicontohkan salah satunya membuka rahasianya seorang suami terhadap rahasia istrinya kepada orang lain. Kadang-kadang ini anak pondok ini sering ini, tapi insya Allah di akhirat tidak ada. Saya tidak dengar, tapi beliau tidak pernah dengar saya. Di beberapa tempat itu ada itu. Suami istri itu kalau baru mantan pertama, setengah bulan kemudian ketemu sama temannya, itu cerita. Pokoknya mumpun. Anunya itu begini, anu. Sesudah saya jamu anaknya tikus, saya langsung jadi kuat, istri saya jadi KO, kayak gitu. Itu fudul itu, tidak boleh itu didengarkan. Kalau dengarkan gimana? Maaf, saya masih mau ke jeding atau gimana dan seterusnya. Tidak boleh dengarkan. Tapi kalau di pondok itu malah ngakak semalam suntuk itu, masya Allah itu. Malah gembira. Setengah bulan manten baru nyabis sama kiai dan seterusnya, pergi ke pondok tangke sama temannya itu sudah. Derma nyaman ya. Ini siap-siap ini Agus Rabe, Iput. Ini siap-siap tanya ini sudah. Hairuman sebentar lagi juga Hairuman. Sudah menyiapkan undangan dengan tulisan EH. Tahu kok man, jaga-jaga man. Wadzalika, adapun itu futul, adzalika adapun itu alaika,
Misyanati sam'ika li amroini karena dua perkara. Ahaduhuma salah satunya amroini lima ruwiya karena suatu ruwiya yang diriwayatkan annal mustami'a sesungguhnya orang yang mendengarkan syarikul mutakallimi adalah sekutunya orang yang berbicara. Wa fi dzalika dan di dalam itu alaika yaqulul qa'il berkata siapa orang yang berbicara siapa ini? Taharra, carilah dengan sungguh-sungguh siapa engkau. Minaturuki dari jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan agama. Ausataha kepada tengahnya at-turki. Wa'udda dan hindarilah siapa engkau anil janibil mustabihi dari sisi al-mustabihi yang sama yang tidak jelas. Anil janibil mustabihi dari sisi yang tidak jelas. Maksudnya adalah dalam mencari kebenaran itu kita harus cari di tengah-tengah. Jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jalan apa itu? Jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dilakukan semampu kita. Allah memerintahkan kita, mastata'tum, semampu. Semampu bertakwalah kamu, mastata'tum, semampu kamu. Bukan dihabis-habiskan sampai tidak mampu apa-apa, tidak seperti itu. Ini bagi sebagian besar muslimin ya, bagi sebagian sedikit kecil yang istimewa, lain ini, lain lagi. Tapi bagi 98% umat muslimin, mastata'tum. Dari yang awsatuha. Beribadah itu ini, mastata'tum yang awsatuha. Jangan cari yang terlalu memaksakan, misalnya tidak mampu sebenarnya puasa setiap hari sebagai santri, karena masih umurnya masih kecil, maksakan diri puasa. Tapi kalau sudah besar, bisa. Ada jalannya, mastata'tum sesuai kemampuan. Jadi yang awsat, tengah-tengah. Saya tidak, dulu masih kecil jarang puasa. Karena jarang puasa, bukan puasa wajib ya, puasa sunnah. Puasa-puasa tambah, kalau puasa wajib, alhamdulillah. Puasa tengah, puasa sunnah-sunnah tambahan-tambahan itu. Begitu besar, Allah ditambahi kekuatan itu, saya mampu ke sana. Jangan memaksakan diri, belajar sampai terlalu malam, sampai badannya sakit-sakitan. Nggak, bukan gitu caranya. Tapi kalau sudah memang waktunya mampu, memang sudah dikasih jalan oleh Allah, mastata'tum, sesuai kemampuanmu, kalau memang sudah mampu. Jadi santri, ya belajar, ya bal-balan, ya gurau, begitu. Jangan sepaneng, seperti sepur, gak bisa minggu, gak segitu. Waktunya ngaji, ya ngaji, jangan ngong. Nanti waktunya ngomong, enggak ngomong malahan. Sendirian di jeding. Enggak benar kan? Nah, jadi jangan sepaneng. Mastata'tum, ingat. Mastata'tum. Nanti suatu hari Allah membentuk Anda sesuai peran Anda, akan diberi jalan itu. Akan diberi jalan itu. Ingat sunnatullah dalam semuanya itu hampir mirip. Hampir mirip sunnatullah dalam segala sesuatu itu hampir mirip. Hampir mirip.
Apa maksud saya? Allah menciptakan pohon-pohonan mulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi pohon kecil, jadi daun kecil, menjadi benih dari benih menjadi bibit, menjadi kayu besar. Ini makan waktu ini. Tidak bisa sekarang menjadi bijinya cabai, besoknya langsung berbuah, tidak bisa. Sunnatullah ini juga terjadi pada diri kita semua. Jadi alim, belajar dulu al-kalamuhu lafzul murakkabu, belajar tajwid dulu, jangan langsung menjadi ustaz. Anda akan banyak hal terlalu kena penyakit ini, penyakit riya, penyakit ini dan seterusnya. Anda tahu, saya petani cabai, pernah jadi petani cabai. Cabai yang cepat tumbuh, cepat berbuah, akan cepat mati. Semua tanaman itu, tanaman semusim yang kemudian ada dirubah genetiknya itu, seperti cabai merah, itu umurnya 40 hari sampai 60 hari. 30 hari sudah mulai berbuah, 35 hari sudah mulai panen. Tapi umurnya hanya 60 hari. Tapi jati itu bisa sampai 30 tahun, 60 tahun. Tapi bagus sekali, bermanfaat sekali bagi orang lain. Demikian juga kita. Dengan tahapan-tahapan yang benar itu, mastata'tum. Ausatuha. Ambil tengah-tengahnya, yang moderat. Cari yang moderat. Moderat itu bukan modern. Moderat itu tengah-tengah. Kayak NU ini, tidak liberal, tapi tidak salafi dan wahabi. Tidak mau bebas dan seterusnya, tapi juga tidak terlalu sepaneng, seterusnya semua orang kafir, tembak, gantung, pancung, kuburan-kuburan dibongkar, semua orang kafir. Semua orang yang berbeda dengan dia kafir. Tapi tidak juga terlalu kiri jadi kejawen, bebas total tanpa nilai, enggak juga. Jawen enggak sholat dan seterusnya, enggak juga. Atau pemikiran liberal, filsafat-filsafat modern, postmodern dan seterusnya. Dan seterusnya tidak seperti itu juga. Tapi di tengah, al-wasat, awsatuha. Khairul umur awsatuha, kecuali donat. Sebaik-baiknya perkara itu di tengah-tengahnya, kecuali roti donat. Ya, kalau roti donat tengah-tengahnya kosong, tidak ada apa-apanya. Baik, wasam'aka sun'an sima'il qabhi kasawnil lisani anin nutqi bihi. Wasam'aka sun'an sima'il qabihi kasawnil lisani anin nutqi bihi. Wasam'aka dan kepada pendengaranmu, sun hendaklah menjaga siapa engkau, ansima'il qabihi dari mendengarkan hal yang jelek. Kasawnil lisani seperti menjaga lisan, anin nutqi bihi dari berbicara bihi dengan qabihi. Fa'innaka indastima'il qabihi, fa'innaka maka sungguhnya engkau indastima'il qabihi ketika mendengarkan kejelekan, syarikun adalah teman liqa'ilihi bagi orang yang berbicara qabihi. Fantabihi, maka hendaklah mengambil peringatan siapa engkau. Jaga pendengaran. Walaupun ini tidak terlalu bahaya, tapi bisa berakibat yang tidak baik juga. Karena kalau mulut itu adalah salah satu tempatnya penyakit, maka pendengaran itu adalah temannya mulut. Mulut tidak ada penyakit, mulut itu tidak bisa berbahaya,
kalau tidak ada kuping yang mendengarkan. Wasani, anna dzalika, sesungguhnya itu simaul qabihi, mendengarkan kejelekan, dzalik mendengarkan kejelekan, yuhayyijul khawatirah, yuhayyiju menggerak-gerakkan apa dzalik, al khawatirah kepada hati, atau bisikan hati, hati maksudnya, wal wasawisa dan gangguan-gangguan, waswas, gangguan-gangguan fil qalbi, dalam hati. Min dzalika, kemudian min dzalika dari itu, min dzalika dari itu, yuhayyijul khawatir, yabdu jadi jelas al istighalu, apa kesibukan, fil badani, di dalam badan, ketika pendengaran masuk ke kuping, ketika omongan jelek masuk ke kuping, kuping ini masuk ke hati, hati menjadi bergerak, menjadi ngelamun dan seterusnya. Ingat teorinya, rajanya badan itu adalah hati. Kalau hatinya sudah tidak tenang, maka badannya tidak tenang. Al-qalbu malikul badani, malikul badani. Hati itu rajanya badan. Sedangkan pikiran, otak, itu hanya panglimanya saja, penasehatnya. Yang memutuskan sesuatu gerak atau tidak itu hati. Karena itu jagalah hati, katanya Al-Gim. Nah, jaga hati itu memang sudah itu tema utama tasawuf. Tema utama tasawuf itu jaga hati. Dan mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, karena tempatnya hati. Anda mau jadi orang dekat dengan Allah, jaga hati Anda, ingat Allah. Anda mau jadi orang sakti, ketika Anda wiritan, ingat senantiasa pada Allah. Anda wirit apa 1 juta, bacaan apa 1 juta, tapi sambil ngelamun, apalagi sambil itunya hidup misalnya, bikin tenda, kayak subuh-subuh itu sering itu, ustad-ustad itu maksudnya, yang sudah hampir kawin, udah rumah deki ya, udah rumah deki ya gitu. Ustaz Khalil kayak gitu itu ya kan. Di antaranya sudah minta tanggal apa sama saya. Parak mengokol lah gitu kira-kira. Dan seterusnya. Baik. Nah, maka hati itu memerintahkan badan. Baik. Famayab qaulul ibadati, maka tidak ada yang tersisa lil ibadati, bagi ibadah, syai'un, apa sesuatu, atau sedikit pun syai'un, apa sesuatu yang sedikit syai'un, maka tidak ada sesuatu ya, maka tidak ada yang tersisa ibadah dengan ibadah syai'un, maksudnya sesuatu, maksudnya sesuatu yang sedikit, syai'un qalil, mendengar sesuatu apa misalnya buat itu mengganggu pikiran Anda, selesai sudah. Apalagi pikiran-pikiran yang membuat galau, berita-berita yang bikin galau, selesai. Masuk ke hati, hati terkuasai, yang lain menjadi gelap. Yang lain menjadi gelap, karena hatinya sedang lumpuh. Suma'lam annal kalam alladhi yaqa'u fi qalbil insan, annal kalam, Suma kemudian i'lam, ketahuilah, annal kalama, sungguhnya pembicaraan, alladhi, yang yaqa'u, terjadi atau jatuh atau terjadi maksudnya, fi qalbil insanin, dalam hati manusia, wasam'ihi, dan pendengarannya manusia, bimanzilati tu'ami, di tempatnya makanan, alladhi, yang yaqa'u, jatuh apa makanan, to'am, fi jawfihi, di dalam perutnya insan, faminhu, maka setengah, maka adalah setengah dari to'am,
ad-daru, sesuatu yang membahayakan, wa minhu, dan itu setengah dari, dan itu dan adalah setengah dari yang at'am an-nafi'u, sesuatu yang adapun sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang didengar di kuping dan di hati itu seperti makanan yang masuk ke dalam perut, ada yang bermanfaat, ada yang berbahaya. Wa minhu, dan setengah dari to'am al-ghada'u, makanan. Wa minhu, dan setengah dari makanan as-sumu, sesuatu yang masuk ke dalam perut. As-sumu adalah racun, bisa mules, itu bisa mati. Tergantung seberat apa kebahayaannya itu. Demikian juga ucapan yang masuk ke hati kita melalui kuping. Bahkan inna baqa al kalami sesungguhnya tetapnya ucapan, wa tajarrahu, dan meneguknya. Apa meneguk? Memasukkan ke dalam hati itu maksudnya. Wa tajarrahu, dan memasukkannya ke dalam hati, meneguk seperti orang aklunya, aklunya itu menelan. Menelan, seperti menelan makanan, itu menelan, ini diumpamakan. Dan menelannya informasi, aksaru, lebih banyak, wablagu, dan lebih parah, minat to'ami, dari makanan. Bainat to'ama, maka sesungguhnya makanan, yazulu, hilang, apa to'am, anil ma'idati, dari usus besar. Tempatnya makanan dalam perut itu, ma'idah. Anil ma'idati, dari usus besar. Binaumin, dengan tidur. Wa ghairihi, dan lainnya, naum, obat, apa dan seterusnya. Wa rubbama, dan mungkin saja. Yabqa, tetap asaruhu, apa bekasnya. To'am, zaman dalam satu masa. Suma yazul, kemudian hilang apa to'am. Walahu, dan bagi to'am dawa'un, adapun obat. Yuzilu, yang menghilangkan apa dawa, asarahu, kepada efeknya atau bekasnya, efeknya to'am, min jismil insan, dari badannya manusia. Wa ammal kalamu, adapun ucapan, alladhi, yang waqa'ah, jatuh atau masuk, fi qalbihi, dalam hatinya insan. Farubama, mungkin saja, yabqa, tetap ma'ahu, ma'ahu, beserta insan, jami'a umrihi, di dalam seluruh umurihi, umurnya insan. Wala yansahu, dan tidak melupakan, atau tidak bisa melupakan, siapa insanhu, kepada kalam. Seperti kenangan-kenangan yang pahit atau kenangan-kenangan yang manis. Malam pertama pengantin, sesuatu yang tidak mungkin dilupakan. Atau Anda sunat, sunat ingat enggak sunatnya? Kalau saya sudah lupa sunat itu. Mungkin yang bayi-bayi masih ingat rasanya disunat. Saya sudah lupa sunat, karena sudah sunat, sunat lagi. Sunat lain tapi. Baik. Ada ingatan-ingatan yang bisa dilupakan di seluruh hidup kita? Ada, banyak. Banyak. Saya, kewafatan Aba Umi, enggak bisa lupa sampai sekarang. Kewafatan Kiai Ali, tidak bisa lupa, karena itu hal yang sangat menentukan dalam hidup saya, turning point, sesuatu yang membuat saya begitu harus melakukan sesuatu yang banyak sekali, titik balik dalam kehidupan saya, turning point, dan seterusnya, seterusnya. Nah, kalau itu baik, oke. Kalau enggak baik, kita ini oleh Allah diberi sifat lupa, dan kita alhamdulillah itu. Jangan pernah tidak minta lupa pada Allah ya. Ya Allah, jangan pernah lupakan saya. Ya Allah, cerdaskan saya, ingatkan saya setiap saat apapun itu. Bahaya itu.
Kenapa? Tidak bisa makan Anda, karena Anda ingat terus ketika Anda ke WC. Anda bisa lupa di WC, ada cacingnya, punya Anda itu dan seterusnya. Makan ingat itu. Tapi enggak oleh Allah dihapus. Nah, hilang sudah. Ada orang yang punya memori itu fotografik yang pernah saya katakan. Memori fotografik itu begitu lihat seperti di foto, ingat terus. Itu kadang baik, kadang enggak baik. Jadi Allah itu maha adil, maha sayang kepada kita. Mengapa agak sering dilupakan? Karena seperti itu. Kalau minta ingin lebih cerdas sedikit, minta hanya cerdasnya saja. Yang lain ditetapkan kepada Allah. Baik. Fa'ingkana radian, fa'ingkana apabila ada apa kalam, radian adalah suatu yang hina, rendah, hina atau rendah. Fala yazalu, maka terus menerus apa radian, sesuatu yang hina tadi, yut'ibuhu, memayahkan, membuat dia payah, memberatkan apa radihu kepada insan, wa yu'ibuhu, dan membuat memalukan, membuat dia malu, wa yu'ibu, dan memalukan apa radihu kepada insan, membuat dia apes. Ingat terus, tidak bisa move on, galau, dan seterusnya. Itu tidak bagus tuh, tidak bagus. Harus minta kepada Allah. Wa yaridu, dan mondar mandir, datang mondar mandir. Wa taridu, dan datang mondar mandir, bisa babihi, dengan sebabnya radian. Khawatirun, apa bisikan-bisikan hati, khawatir itu bisikan hati, fil qalbi, di dalam hati, wa wasawisu, dan gangguan-gangguan hati, yahtaju, yang hajat, apa khawatir, wa wasawis, ila ayyu'ridha, untuk ila ayyurida, untuk menghalangi siapa man anha, dari khawatir wa wasawis, wa ya'dila, dan condong siapa orang, diambil, ditarik terus dong, ini yang juga di depan, diambil, dibawa ke sini, bantai bahasa itu, terus. Wa ya'dila, dan condong siapa insan, biqalbihi, dengan hatinya insan, antazakkuriha dari mengingatnya khawatir wa wasawis, wa yasta'idha, dan mohon perlindungan siapa man insan billahi, kepada Allah, min syarriha, dari kejelekan khawatir wa wasawis. Enggak bisa konsentrasi juga ya, sampai di sini dulu. Penjelasannya insya Allah minggu depan dirambung lagi. Wala ya'manu, wallahu a'lam. Wadibna ya Rabbi bihusni ri'ayati kalamun qadi mulla yamallu sama uhu tanazzaha liwaniyati bihi ashtabi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jalan.
bimati'ani bisirri hurufi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husni khatimati al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.